By the way, habis bangun ku terus main HP biasanya, tapi gak ada HP, jadi ya udahlah kita mandi dulu gitu kan, biar wangi gitu kan, kembang tujuh rupa. Jadi kita ceritanya udah mandi, kok mandi pakai baju Neng, mohon maaf nih, bajunya basah dong. Halo guys, halo, balik lagi sama aku Aulia Rahma. Oh my god, aku kangen banget sama kalian. Kalian ada yang kangen gak sama aku? I'm so sorry, aku udah menghilang kayak hampir semingguan lah ya aku gak hilang. Sorry banget, aku gak tahu kenapa seminggu kemarin mood aku tuh benar-benar kayak naik turun gitu kan, kayak gunung gitu. Jadi ada hal yang bikin aku seneng banget, terus tiba-tiba bad mood lagi, terus seneng lagi, bad mood lagi gitu loh guys. Jadi mood aku tuh kayak mood swing gitu, ala-ala gitu kan, lagi kayak gak stabil gitu, gak tahu kenapa guys. So yep, malah jadi curhat gitu kan. So di video kali ini aku bakalan bikin 24 jam diatur netizen Instagram followers aku ya, bukan subscriber, karena ini diaturnya di IG gitu kan. Dan buat kalian yang belum follow IG aku, follow dulu guys, namanya Awal Eksya. Oke, pertama itu aku suruh vote kalian jadi parents atau jadi baby, dan 79 orang milih aku jadi parents guys. Jadi kita harus ubah dulu bentuk tubuh kita. Itu tuh 1600 orang minta aku jadi parents dan 400 orang milih aku jadi baby guys. Oke, aku udah ganti jadi parents, udah gede gitu kan. Tiba-tiba kita exit home karena di dalam rumah tuh sempit ya, mohon maaf nih. Oh my god, halo Domi, udah lama aku gak ketemu dan sekarang udah kuning aja gitu kan, kayak karakter aku sama Soksofan ini kuning sama orange gitu. So pertama itu aku minta vote di make up atau natural aja. 47% make up, 53% gak usah make up, natural gitu. Jadi yep, kita langsung ke muka aja. Nah maksud aku tuh kalau di make up pilih yang ini guys, tuh kayak di make up gitu kan, tapi mereka milihnya gak di make up, natural aja. Ini sebenarnya aku udah natural sih, ini natural gak sih, ada lip balmnya gitu. Pilih yang mana ya guys, I don't know. Ini eyelinernya ya, ke senggol gitu. Ngakak wujud. Milih yang mana ya? Natural aja kayak gini lah ya. Ngapain ganti kalau ujung-ujungnya milih yang sama? Mohon maaf nih. Next itu pakai baju apa, formal atau baju biasa? 1000 orang itu milih baju biasa dan 900 orang milih formal guys. 51% versus 49%. Oke, jadi kita pilih baju biasa aja gitu kan, tapi kayak estetik gitu lah ya istilahnya mah. Ini aku lepas dulu deh, mohon maaf nih. Oh my god, aku pakai boxer doang. Tetap yellow dong. Aku pengen pakai ini. Ini baju biasa enggak sih? Estetik enggak sih? Ganti warna kuningmu bosan gitu kan? Bagus sih. Aku dulu suka banget pink guys. Kok kalian enggak tahu, tapi sekarang kayak semenjak ada kuning pink tergantikan gitu. Tapi tetap suka juga. Ini nih. Oh my god, kan ini lagi summer-summer, hareudang-hareudang gitu kan. Jadi kita pakai yang ini aja kali ya. Oke, aku pengen pakai yang ini sekali-kali gitu kan, kayak cabe-cabean diikat gitu pinggangnya. Next itu pakai rok atau pakai celana. 1000 orang milih aku pakai celana dan 800 orang milih aku pakai rok. Perbandingannya tuh 56% sama 44% guys. Oke, berarti sekarang kita pilih pakai celana ya guys. Aku pengen celana pendek gitu, ada enggak sih? Bedelnya Neng kelihatan, mohon maaf. Nah, ini nih, hareudang-hareudang enaknya pakai ini. Ya sih, ini kayaknya cocok emang stylenya gitu loh, lihat enggak sih? Atasannya tuh kayak sama gitu. Nah udah pakai celana ya guys. Harusnya aku voting celana pendek atau celana panjang gitu kan. Ya udahlah ya,
udah terlanjur. Okay, next itu rambutnya guys. Rambutnya itu pilih digerai atau diikat. 1000 orang milih aku buat digerai atau dirumbai gitu loh guys, dilepas gitu rambutnya. 700 orang minta aku diikat. Jadi perbandingannya tuh 65% sama 35%. Next itu rambutnya lurus atau keriting. 1000 orang milih aku lurus, 500 orang milih aku keriting. Jadi perbandingannya tuh 71% sama 29%. Okay, berarti kita lurus terus digerai gitu ya. Ika, oh my god, itu seram sih buat aku. Ika, oke kita lepas dulu ya topinya biar kelihatan gitu. Oh my god, cantik banget. Tapi kayak langsung beda gitu gak sih? Kayak bukan Aulia banget. Pokoknya blonde gitu lah, aku tuh ciri khasnya gitu kan. Ini termasuk diikat gak sih? Tapi lebih bagus diikat loh guys. Kenapa kalian gak vote ikat sih? 2 hours later. Okay guys, akhirnya aku memutuskan untuk pakai rambut yang ini yang ada di atas. Setelah aku sekian lama nge-scroll gitu kan, ujung-ujungnya yang di atas yang pertama gitu kan. Dasar cewek, mohon maaf. Okay, next itu pilihannya ada topi atau bondu. 1000 orang milih aku pakai bondu dan 900 orang milih aku pakai topi. Jadi perbandingannya tuh 54% sama 46%. Okay, berarti kita harus milih bondu ya guys. Bondu. Sebenarnya udah ada kayak bondu iketan gitu gak sih? Bukan iketan, kayak kepangan gitu sebenarnya. Tapi apakah kita harus punya pakai bondu lagi? Padahal aku pengen pakai topi. Kenapa ini topinya tuh estetik gitu? Kenapa kalian gak milih ini bondu nih? Banyak bondu yang bagus. Oh my god. Ini bondu cabe-cabean. Aku milih yang ini deh bondunya sih. Lucu kayak pon-pon gitu. Next itu pakai masker atau pakai kacamata. 1000 orang milih aku pakai masker dan 900 orang milih aku pakai kacamata, guys. Jadi kita pakai masker ya kan pilihannya. Perbandingannya tuh 54% sama 46%. Always ya kayak gitu. Tapi aku kayaknya jatuh cinta sama pandangan pertama yang di atas itu. mulutnya tuh kayak gitu, suka lucu aja gitu, gak tahu kenapa. Bawa tas atau gak usah? Dan 1000 orang milih aku bawa tas, 900 orang milih gak usah. Itu pasti orang yang gak mau ribet tuh yang milih gak usah. Jadi perbandingan tuh 53% sama 47% guys. Okay, berarti kita harus bawa tas ya. Tas apa ya? Tas ini lucu sih. Oh my god, tas ibu-ibu banget gitu kan. Nah ini banget guys, lucu sih, fix. Okay, ini dia outfit kita untuk kali ini. Oh my god, ini beda banget, bukan kayak aku. Siapa kau? Siapa kau? Nggak kenal. Mana saya tahu, Sumpah ini bukan aku banget guys, tapi it's okay. Ini pilihan netizen, avatarnya jadinya kayak gini. I'm so sorry kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kalian gitu. Okay, guys, karena kita udah dandan cantik-cantik gini dan aku milih pilihan ke kalian itu. Jalan kaki atau naik kendaraan. 1000 orang milih aku untuk naik kendaraan, 500 orang milih aku untuk jalan kaki. Parah banget sih yang milih jalan kaki, ngerjain banget gitu kan. Untung yang paling banyak yang pilih tuh naik kendaraan ya. 71% naik kendaraan, 29% jalan kaki guys. Okay. Oh iya, aku lupa ngevote mobil atau motor ya. Oh my god, I'm so sorry guys. Ya udahlah ya, kita langsung keluarin aja vehicle kita. Terserah kita mau pakai apa gitu kan. Udah malam lagi dong, mana sempat keburu telat. Ya Allah, aku sumpah aku pengen pakai ini sih. Oh iya, aku vote juga bawa pet atau bawa baby gitu kan, biar gak jomblo banget kesannya. 1400 orang milih aku bawa pet dan 600 orang milih aku bawa baby. Perbandingannya tuh 69% sama 31%. Okay, berarti kalian lebih cinta pet ya daripada baby. Okay, aku bakalan bawa si Dodo guys. Hai Dodo, mana Dodo? Dia tadi kayak digusruk gitu. Halo Dodo, lucu banget Goshi. Hai. Ini make up-nya. Oh my god, keren banget ya Dodo. Okay, Dodo.
karena aku tidak mau jomblo, jadi kamu temenin aku di situ, oke? Okay? Oke okay, guys, kita jalannya malming gitu ya ceritanya, kayak lagi malam-malam gitu. Lihat si Dodo ketutupan, cuma namanya doang yang kelihatan, ya Allah. Oke okay, kita langsung aja. Bentar, kita mau pergi kemana nih? Kita vote dulu. Aku kasih kalian pilihan makanan atau minuman. 1200 orang milih aku buat pergi makan dan 800 orang milih aku buat minum. Oke, kita bakal ke pizza, guys. Perbandingannya tuh 60% sama 40%. Lumayan jauh ya. Berarti kalian kebanyakan lebih suka makan daripada minum. Tapi menurut aku tuh kalau misalnya enggak makan tuh enggak apa-apa. Minum aja tuh udah bikin kenyang, tahu enggak sih? Apa cuma aku doang? Tolong. Ya ampun, manja banget gak sih dekat kayak gini naik mobil. Oh my god. Kok hilang? Oh my god, it's so creepy, you know. Oh my god, aku pakai ini aja deh. Ayo dong, kita masuk. Kita makan-makan pizza. Pizzanya untung murah ya, murah meriah. Cuman kayak satu doang. Oke, kita buy pizza. Kita semua aja ambil yang mumpung gratis, kapan lagi gitu kan. Udah, mohon maaf. Oke, kita bake pizzanya. Nah, udah pagi, guys. Halo. Oke, kita dudukin. Dodo, bisa enggak duduk kamu di sana? Ya, dia malah duduk di meja. Enggak sopan banget. Tolong, Dodo. Halo, Bapak. Halo, Neng. Ini pizzanya. Selamat menikmati. Oke, makasih, Pak. Oh my god, guys. Pizzanya udah jadi nih, Dodo. Dia malah mau ke rumah sakit dong. Ya ampun, Dodo. Bentar ya, aku mau makan dulu nih. Dari tadi lapar banget. Oh my god, Dodo, kamu bau banget. Please, eo. Kita makan, terus kita sisain dikit lagi buat si Dodo. Tuh, Dodo makan. Dia makannya di ini dong, di lantai. Mohon maaf, lantai banjar geng lagi ya. Oke, gimana Dodo? Enak? Enak, tapi aku mau sekolah. Ya, dia malah mau sekolah, guys. Kamu tuh terlalu pinter, Do. Enggak, kita tuh harus belanja aja, Do, daripada sekolah. Oke, aku bikin polling ke pet shop atau ke baby shop. 1600 orang milih aku buat ke pet shop dan 400 orang milih aku buat ke baby shop. Pilihannya tuh jadi 79% sama 21%, guys. Oke, kita belanja dong buat kamu. Oke, kita ke pet shop. Pasti Dodo senang banget nih mau dibeliin mainan nih, enggak sih, Do? Iya, Dodo mau mainan. Kita beliin Dodo apa ya, guys? Dodo maunya apa, Do? Dodo mau parah, yang penting mahal nggak tuh, matre banget ya, mohon maaf nih. Yang penting murah aja deh ya, yang paling murah mana sih? Nah ini yang paling murah, guys. Oke, kita beliin yang warna kuning buat si Dodo nih, Do. Tapi kan Dodo bebek bukan, Do, kenapa dibeliin tuh yang? Ya udah nggak apa-apa, Do, yang penting murah. Elah, banyak maunya nih, bukan? Ujung-ujungnya diambil, gak kena. Lincah banget sih kamu, Dodo, ya ampun. Oke, kita ke next tujuan itu. Aku polling pemandian air panas atau taman. Dan 1700 kalian tuh milih pemandian air panas yang baru itu loh, guys. Aku juga belum di review. Nah, sekalian review aja ya, Do. Pemandiannya tuh 84% sama 16%. Bayangkan jauh banget gitu kan. Taman, nah kesini, guys. Oh my god. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian udah nonton di YouTuber lain tuh, Adopt Me ada updatean terbaru, yaitu pemandian air panas. Pool party-nya diganti gitu loh, guys. Tadang. Oh my god, tadang. Ini dia pemandian air panas ya, guys. Kayak di apa sih? Korea, Jepang, Cina gitu lah ya. Nih, ada kayak jacuzzi gitu enggak sih? Oh my god, terus ada air mancurnya. Dan yang paling aku suka di sini ada kayak obi. Bukan obi sih, ini buat tempat bertapa gitu loh, gak sih? Oh my god, terus itu lihat di atasnya yang aku paling suka tuh ada kayak patungnya, lucu banget, woy. Patung dragon sama apa itu? Gak bisa dilihat lagi, mohon maaf. Ada bambu-bambunya. Menurut kalian nih Jepang, Korea, atau Cina? Kalian komen di bawah. Ini juga udah berubah gitu tempatnya jadi kayak gini. Halo Pak Brett. Halo Neng, mau beli apa?
gak beli apa-apa sih, Pak. Cuman mampir doang, hehe. Gak punya duit. Ya sih, Neng kirain mau beli apaan? Kalau gratis sih boleh, Pak. Mau-mau aja aku mau terima. Jangan dong, Neng. Nanti bapaknya rugi. Ya juga sih, Pak. Ih, ampun, Dodo. Ya udah, Pak. Aku duluan ya. Si Dodonya nih gak mau diem. Dia pengen main sama mainan barunya. Oke, Neng. Hati-hati. Oh iya, di sini ada patung Red Panda juga loh, guys. Tuh. Tuh, lihat. Kalian bisa lihat kan. Ada patung dragon sama panda ya kayaknya itu. I don't know. Oke, kita ke next tujuan aja. Ke next tempatnya tuh ada apa nih? Oke, guys. Pilihan selanjutnya itu ada aku beli fossil egg atau egg random. Dan 1300 orang milih aku buat beli fossil egg. Dan 600 orang milih aku buat pilih random egg, guys. Oke. Kita beli fossil egg-nya dulu aja di sini. Ayo duduk. Oh my god, guys. Kalian udah dapat semua pet dari fossil egg belum? Kalau aku sih kayaknya udah sih. Aku udah lengkap. Dibantuin sama Delia juga, by the way. Thank you so much buat kalian udah ngasih-ngasih petnya. Thank you so much. Padahal enggak usah repot-repot gitu kan. Oke, guys, kita beli fossil egg-nya dulu. Tadang. Yes, queen. Tujuan terakhir kita itu adalah ke camping atau ke castle, guys. Dan 1100 orang milih aku buat ke castle. Dan 900 orang milih aku buat ke camping, guys. Jadi perbandingan tuh ada 54% sama 46%. Gak beda jauh sih menurut aku. Oke, kita udah sama Dodo lagi, guys. Oke, kita bakal ke castle. Neng, naiknya sendiri aja, Neng. Enggak kok, Pak. Aku bareng Dodo. Abang kira Neng sama pacar Neng. Ili, abang mah ngehalu. Punya pacar aja enggak. Lah, yang kemarin Neng siapa, Neng? Shoot. Banyak nanya nih, emangnya nih. Ya udahlah, kita langsung booking aja. Kita tungguin 60 second, guys, buat naik ke atasnya. Oke, kita sendirian aja nih, tapi ditemenin Dodo juga. It's okay ya, Do. Yang penting masih ada Dodo di samping aku. Emang setia banget Dodo mah, emang parah. Gak kayak dia. Iya. Iya. Yay, kita bakalan terbang, guys. Oh my god. Sponsor by Aulia Rahma. Awal X ya, ya mohon maaf salah. Oke, kita bakalan ke Sky Castle. Widih. Aku nggak tahu sih di sini ngapain. Ya cuman kayaknya bungee jumping aja deh ya. Oke, udah nyampe nih. Tadang. Sebenarnya kita bisa sih pakai pet, tapi ya udahlah ya, bermodal dikit gitu kan. Oke, guys, di sini ada gift shop dan aku paling suka anti gravity potion sih. Enggak. Ini nih levitation potion, aku paling suka ini, guys, sumpah. Itu keren banget, woi. Tapi ya udahlah ya, karena itu mahal, aku enggak mau beli. Jadi kita bungee jumping aja, oke? Oke. Oke, Dodo, apakah kamu siap? I am ready. Pasang dulu talinya. So, 1, 2, 3. Oh my god, ini kayak wayang, tau gak sih? Oh my god, kayak boneka kayu itu, ngerti gak sih? Pinocchio, ngerti gak sih? Yang kayak di belakangnya tuh ada tali-tali gitu. Oh my god, kenapa kakinya harus nilep gitu, Ul? Maaf nih. Oh my god. Oh, turunnya aman sentosa ya, guys. Gak kenapa-napa. Oke, guys, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.